keindahan negeriku ini, beraneka budaya, agama dan kepercayaan berbeda, tapi tetap satu jua, Islam, Kristen, Hai, gue Arsya. Saat ini gue sedang menghadiri press conference suatu pagelaran 7 bidadari. Stay tune terus. Jangan mudah terpecah belah, semangat persaudaraan insan bangsa Karunia. Okay. Yang kedua adalah pada diri, dan yang ketiga adalah langit tujuh bidadari. Nah, saya mau jelasin dulu sebenarnya apa sih itu Bangga Indonesia. Mungkin teman-teman semua masih ingat kalau misalnya kemarin-kemarin itu ada Asian Games. Kalau bidadari itu kan nggak harus selalu ini. Jadi apa? Terbuka kemarinnya. Untuk hari ini adalah hari yang luar biasa buat saya. Akhirnya setelah sekian lama saya menanti untuk diajak acara ini akhirnya. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat sore. Saya Uzi Ansari. Ini kali pertama saya ikut di pagelaran kali ini di Bandung. Diajakin oleh Mas Didi di sini. Kenal Mas Didi oleh Mas Arsya kemarin, saya ikut ajang bernyanyi dan alhamdulillah masuk final dan terpilih di ajang tersebut ya. Ya nanti akan menyanyikan. Kenapa? Debbie Nur sebagai juri dong. Dan akan menyanyikan sebuah lagu nanti di Bandung tentunya. Sampai ketemu di Bandung teman-teman, terima kasih. Ini lagu apa kira-kira ya? Ya pasti jangan lagu Aku Bahagia dan Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepas keraguanmu. Saya Arsya Komposer. Hari ini adalah rehearsal terakhir di Jakarta untuk musikal Langit Tujuh Bidadari, di mana ada dua penyanyi saya dari IMSB, Uzi dan Ranu, akan bergabung bersama penyanyi-penyanyi yang sudah hebat. Yuk saksikan 10 November 2018. Oh, 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 oh
aneka budaya, suku, bangsa, dan bahasa pun berbeda, tapi tetap satu jua. Jawa, Batak, Betawi, Bugis, Dayak, Papua, dan lainnya. Bersatulah selalu Indonesiaku. Jangan